kamu? Iya. Wendy ternyata... Wendy gak pernah cerita. Iya, Wendy kan dulunya preman, bro. Daerah kampung rambutan mana ada orang yang belum mukulin dia? Udah sempurna. Dia itu pukulin dong. Preman dari mana orang yang dipukulin? Masih gue yang dia pukulin. Cukup dong. Baik. Yang dia pukulin. Bang. Bro. Makanya jangan dimatiin. Bikin tos jangan ribet-ribet amat. Enggak ribet itu, kekencengan. Sahabat lo, Wen. Kamu kenal? Kalau di sini, teman saya. Ini kena kasus pemukulan dia. Namanya JK. Iya tahu. Nah, tapi JK nama panggilan. Oh, nama lengkapnya PJKA. Panjangannya PJKA. Tadi enggak bilang JK-JK doang. Wendy, kalau begitu, Wen disamperin. Kalau sono. Karena ini teman kamu, lanjut aja di BAP. Saya mau ketemu Habib. Habib, lu manggil Nob. Habibah. Oke, komandan, saya temenin ya komandannya. Oke, oke. Ini kasus pemukulan, tadi komandan suruh proses, mau gimana pun soalnya orang yang dipukul bikin laporan sampai pingsan. Kasus dia lagi pemukulan? Iya. Tolonglah Bang Wen. Alah. Kenapa sih lu sampai kayak gitu? Panjang lah ceritanya. Ya kalau panjang gak usah diceritain lah. Tapi bisa cerita sedikit lah. Apa cerita? Ada dekolektor. Hah? Ada dekolektor tadi minta. Dekolektor? Nagih ke lu? Iya. Terus? Gak mungkin lah aku nagih ke dia datang ke aku. Betul juga sih. Nagih lah, dia minta. Okay. Bayar terus? Cicilan motor, belum terus? Bayar. Main fisik? Dia yang duluan mukul. Ngapain lu? Nguping. Masalahnya kalau lu udah mukul, gua nggak bisa bantu apa-apa, bro. Wen, jangan lu bantuin lo, Wen. Jangan mentang-mentang lu kenal. Ya, bro, sorry, bro. Gua nggak bisa bantuin lu. Bantu lah, Bang. Kan kita kawan lama. Abang udah punya utang budi sama saya. Yang dulu kan, ya kasih makan lah. Yang pas abang kamar saya inilah, kan gitu. Bantu. Lu jadi hitung-hitungan sih? Bukan hitung-hitungan. Ya, lu hitung-hitungan. Waktu itu emang lu butuh bantuan. Siapa, Wen? Lu butuh bantuan kita? Beneran, kita mah. Gak tau dah. Iya. Nanya doang. Iya. Ya lu ngapain so-soan. Lu berdua. Gak semua orang bisa bantu. Ya kalau lu ngerasa gak bisa bantu, mundur. Iya. Jangan mundur dulu, Bang. Mundur dulu. Bukan masalah bantu. Ini kita harus sesuai dengan proses. Iya, tapi sini, kan... Sini, bro. Abang pernah dikeroyok juga, saya bantu. Iya, gue pernah dikeroyok sama orang. Dan saya bantu juga. Sampai saya dikeroyok juga, gitu. Masa abang gak bantu? Gini. Lagi, munduran dikit. Oh, itu. Gue yang bingung. Gue mau mundur lagi gimana? Ya, gue gak bisa bantu. Bantulah Bang, abang udah banyak utang budi, masa nggak bisa? Sikit aja nggak bisa, bantu masalah gitu aja nggak bisa? Punya utang ya? Hah? Punya utang ya? Kenapa sih? Bayar kalau punya utang. Ngaca lu! Emang masih, Wen? Masih. Timbang 700 ribu 3 tahun kagak dibayar. Nih, seingat gua, KUHP pasal 48 itu... Orang nggak bisa dihukum kalau misalkan dia dalam apa ya? Paksaan. Paksaan orang. Ya, thank you, Pak Diga. Paksaan orang. Gue bisa bantu, tenang aja. Tapi lu jangan berharap, ya. Gue coba bantu. Janji lagi. Ya, aku bisa lakukan cuma janji. Aku lagi. Jadi... Sono. Gak mau. Udah temenin, ntar gue kasih duit. Takut ditonjok. Enggak, dia kalau sama cewek milih-milih bagian mana. Bisa dibantu gak nih temen gue? Jangan dong. Baru komandan tadi di sini gila lu. Saya bilangin Pak Komandan ya. Dia kan usaha membela diri pasti. Lu duluan mukul? Bukan. Dia duluan yang mukul? Sekali dipukul saya. Dia mukul sekali, lu mukul dua kali? Ya, biar impas.
kalau gue lihat dia ini mencoba membela diri. Lu kalau dipukul masa lu nggak ngebela diri? Jangan suka ngebela yang salah yang mentang-mentang punya utang. Oh, gara-gara utang. Oh, gara-gara utang. Udah nggak bisa bro. Lagi si reboisasi. Nunggu lagi reboisasi. Kamu main somong nih bro. Eh, kue tambang gue kasih tau lu ya. Ini gue gak ada urusan sama utang. Ini biasa, itu mah gue udah urusan biasa. Ini kata Ayu, Ayu nguping dari pembicaraan lu. Iya, meskipun kita dengar juga. Gue juga dengar lagi ya. Semua banyak saksinya. Mm-mm. Ayo upain tuh gocap-gocap kalau gak mau bocor. Ayo. Ayo. Gimana bang, cari caranya lah biar ya, bisa lepas. Duit lagi nih nepok-nepok paha. Mau bagi kali pak. Iya. Cie. Ya udah. Lu minta gua bantuin lu. Iya, Bang. Ya udah. Nanti aku bantu.